الله أكبر الله. الحمد لله. Setelah 329 hari Ramadan kita lalui, hari ini 1 Syawal 1443 Hijriah atau 2 Mei 2022. Al-Fagir Hasan Ismail Al-Mahdar, Khadim TV Al-Wafa Tarim beserta kru mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Idul Fitri tahun ini menjadi Idul Fitri yang paling berkah dalam hidup kita. Allah terima segala apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Allah jaga Id kita dan hari-hari setelah Id kita. Mudah-mudahan Allah temukan kita Ramadan tahun depan dalam keadaan lebih berkah, lebih manfaat, lebih semangat ibadah, lebih kuat iman dan taqwa. Ma'akamali sehat wal afiyah. Sekali lagi, atas nama TV Al-Wafa Tarim beserta kru, kita ucapkan innal aidin wal faizin kullu amin wa antum bikhair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.